Di dalam dunia kesusasteraan tanah air, puisi yang ditulis oleh seseorang yang bukan berbangsa Melayu adalah bukan sesuatu yang luar biasa. Kerana kali ini kita akan mendengar sebuah puisi berjudul Hak Serati yang telah ditulis oleh Profesor Madya Dr. Lim Sweetin yang akan dideklamasikan oleh saudara Syaril Sarapudin. Sajak yang bertajuk Hak Serati, kalau orang Kelantan mesti tahulah. Tapi dalam bahasa bakunya, maksud sebenarnya adalah yang sebenarnya, Hok Sengoti. Bagi saya, sajak ini banyak menceritakan secara zahirnya senario apa yang berlaku di dalam kalangan masyarakat Kelantan khasnya dan juga masyarakat Malaysia secara umumnya. Saya kira kalau yang memahaminya, penuh tersirat sekali maksudnya. Lage tok supo dengan suguh. Hok come bakpo pakat duk kata uduh. Saya soh do lain dengan beci. Jeruk mame tak serupa dengan jeruk selagi. Takut ada kena mengena dengan ketah gegar. Supa duga ada sabit dengan lapar. Ngiga sebenarnya adik-beradik dengan kemama. Siapa kata buluh tu galoh? Siapa kata tekeng tu tak berkekoh? Dawa pun orang pakat duk panggil khawak. Kalau tunggu tak serupa tunggu pagar. Sengotilah, tolur tak serupa dengan panda. Lagu mana gaduh, belah tu juga lah lorak. Tak soh lawak lolok. Tak kena hok mana dakak, hok mana khabak. Demi tak keboh, bezo dengan leloh. Senyum semeweh, tak serupa dengan sengih. Baling tu, lahir dengan kipah angin. Bering abeh, sikit je pada kerah keng. Kita tak boleh waktu tertentu kalu. Orang serabut ngeleh kita tak tahu. Kita duk galik bergembah. Badi cah keting. Orang lain pergi seru serah. Kita duk pakat rebuh terguling. Ulak kekek jangan witukar dengan ulak belecah. Jalan berjekek jangan kata supa dengan hunggar derah. Kalau karak boleh lagi kita teri. Hok gelegong, lagu mana pakat kata tak boleh nak isi? Culah lagu lain, tak serupa dengan celika. Payuh juga nak beza, hok mana lakone, hok mana sandiwara. Hok sengotinya, manis leting tu, belum tentu ibu gula.